Siang sahabat sipuku.com, saat ini kami wartawan sipuku.com yang ada di Kabupaten Lahat sedang berada di lataran parkir pasar Lematang Lahat. Saat ini kami sedang memantau aktivitas jual beli di pasar Lematang Lahat ini. Padahal di bantaran ini sebenarnya sudah tidak dibolehkan lagi oleh Pemda Lahat untuk menggelar dagangan. Nah, tapi hari ini kita melihat banyak sekali pedagang-pedagang yang menjajakan dagangannya di atas trotoar di Pasar Lematang Lahat ini. Nah, ini lokasi pelataran ini sebenarnya diperuntukkan untuk parkir kendaraan bagi pengunjung pasar Lematang Lahat. Baik, kami akan melihat aktivitas yang berada di lantai 2. Pak, silakan. Baca apa? Enggak tahu gua judul, karate. Baca karate. Baju karate. Iya. Baju karate ada. Warna putih, Bu. Ya, habis. Habis. Di Hah? Lantai 2 ini kebanyakan isi pedagang pakaian, kemudian rempah-rempah, tapi cukup sepi dan cukup mengkhawatirkan ya pasar Lematang Lahat lantai 2 ini. Apa namanya? Kamu lihat sangat jorok ya. Baik sobat sipuku.com, demikian kami kabarkan dari Lahat, Sumatera Selatan. Hai pemirsa Sipuku TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.